Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga seluruh makhluk berbahagia. Oke, langsung saja kita ke tutorial atau cara mengedit kartun picture ke KineMaster ya guys. Langkah awal, kalian download di Google Play Store kalian masing-masing kartun foto. Kalau sudah proses foto yang kamu inginkan, langsung masuk ke KineMaster. Kita kasih proyek kosong, kasih latar sesuai latar yang Anda inginkan ya guys. Habis itu masuk ke lapisan media, kasih foto awal dulu ya guys. Kita kasih contoh fotoku dulu. Nah, baru kasih lapisan lagi, kasih foto kartun. Paskan. Dalam laminasi kita kasih sekakun bawah. Kita durasi kita kasih seperlambat mungkin ya, guys. Nah, guys. Biar lebih cantik, lebih indah, kalian download picture tangan di Google kalian masing-masing ya guys. Masuk ke lapisan, kalau sudah masuk ke lapisan media, langsung masukkan guys seperti ini. Kita tambahkan, perkecil. Langsung kita kunci, kita geser fiturnya. Kita kunci ya guys, geser fiturnya biar hasilnya semaksimal mungkin. Kasih durasi perlambat selambat-lambatnya, geser lagi plus, geser tangan, geser lagi plus, geser tangan, geser lagi. Geser lagi guys, tebelen, geser tangan, geser lagi, harus teliti ya, harus sabar ya guys, geser lagi. Butuh kesabaran guys, orang yang egois jarang bisa guys. Terus lagi, sabar-sabar. Oke, plus. Kita kunci guys. Langsung saja kita putar ya guys. Kita coba. Nah, ini terserah kalian guys, kasih berapa foto. Ini cuma tak kasih contoh foto satu. Lebih indahnya kasih musik ya guys, tambah musik. Kita kasih hmm.
musik yang slow biar hasilnya bagus ya guys. Guys, kita kasih musik yang coba putar guys. Ini kurang bagus, ini kita potong guys. Kita pangkas ke kiri player. Kita geser lagi guys. Sesuai kalian inginkan kita potongi guys, sudah jadi ya guys. Kita samakan. Oke, cukup sekian ya guys, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.